Assalamualaikum pada semua penonton. Hari ini saya berada dekat, masih lagi dekat Jalan Tenggan. Saya nak explore satu rumah banglo yang dekat Jalan Tenggan ni. Dia terletak di atas sebuah bukit. Rumah ni dah agak lama terbiar, saya perhati kan. Jadi saya nak cuba explore dalam rumah ni, apa yang ada kat dalam rumah tu. Jadi teruskan menonton, saya akan mulakan eksplorasi sekejap lagi. Okay, di bawah rumah ni terdapat sebuah pokok besar. Okay, kita tengok satu pokok besar. Pokok besar yang tak nampak lah dalam kamera ni. Pakai torchlight satu ni. Okay, ni ada pokok bukan terdapat di bawah rumah. Okay, masa di tepi lagi dalam rumah ni, terletak di tepi jalan ni. Ini kawasan bawah rumah. Perhatian, ada pokok ni. Rumah ni ada jalan masuk dari sini, tapi saya tak berani nak masuk, bawa masuk gitu dalam sebab nampak macam tak lepas. Okay, tu kita tengok rumah. Tadi jalan. Lepas tu ada jalan lain. Dia masuk dia. Mungkin sini lah kot jalan ni. Okay, ni lah jalan ni. Tapi jalan dia ditutupi dengan semak. Okay, mungkin ni dah pintu masuk. Pintu masuk utama dah, tak pasti. Okay, ni kawasan. Kawasan rumah ni lah. Okay, kita tengok apa yang ada dalam rumah ni. Rumah ni agak besar juga. Ini mungkin hall dia.
Di luar rumah ni dah macam pecah-pecah lah mungkin. Ini pintu masuk utama rumah ni. Salaman je. Ada lampu lah, tiang lampu kat sini. Tiang lampu, jalan masuk dia tak jumpa lah. Rasanya tadi tu lah jalan masuk dia. Okay, ni kita masuk balik rumah ni. Kawasan keliling ni, kawasan bahagian luar, bahagian luar rumah ni. Kereta kita parking kat tengah jalan tu. Ni macam rumah lama. Rumah separuh papan separuh batu. Ada satu lemari, lemari lama kat sini. Ada cermin. Okay, ada cermin kat sini. Ni yeah, cermin. Ni halaman tadi tu. Okay, ni satu bilik. Mana yang rumah kamu? Bilik ke, nampak macam sini, nampak macam kawasan dapur. Okay, ni dapur, nampak lah macam dapur. Ini nampak macam macam store, mungkin tempat simpan makanan. Rumah luas juga. Kena tadi tembus ke sini. Ada satu bilik. Di mana ada satu lubang besi. Ini dia punya bilik air dia. Bilik air dia tingkap lah. Bilik air dia tingkap. Dinding punya papan. Rumah ni dibina dengan dinding papan. Separuh papan, separuh batu.
Okay, ni satu bilik lagi bilik ni. Rumah bilik ni ada dua pintu, satu pintu masuk daripada luar, satu dari dalam bilik ni boleh tembus ke bilik sebelah. Okay, ni ada bilik air lagi. Okay, bilik air ni satu ni pintu. Pintu ni pun boleh tembus keluar. Okay, jamban dia. Okay, ni jamban. Jamban ni boleh tembus keluar. Ni tangki air. Di bawah ni bukit, belakang ni bukit. Bukit ni boleh nampak, boleh nampak lah kebun kelapa sawit belakang ni. Okay, kereta saya parking kat bawah ni tu. Ni memang rumah design jenis lama. Toilet dia tembus keluar. Okay, bahagian belakang ni dah bersemak. Okay, ni bahagian belakang ni, belakang rumah ni. Cuba tengok lah. Belakang rumah ni dah bersemak. Ada bangunan yang ada binaan yang dah rosak. Okay, ni pun belah sini pun ada satu lagi tangki air. Saya akan pergi ke bahagian ini, mungkin bahagian dapur rumah ni. Dia terletak di sebelah luar. Aku tak pasti, tadi tu bilik air. Tadi tu bilik air mungkin. Dan ni mungkin ni bahagian dapur dia. Ini mungkin dapur.
Jatuh ni selalu ada kat dapur, kat rumah-rumah rumah lama ni. Ada rak-rak yang dah rosak dalam ni. Ini ada sim ni. Mungkin ni mungkin sim, memang nampak macam sim lah. Okay, ni toilet dia lagi. Tengok kan nampak air yang kita lihat. Satu. Okay, satu bilik dan ada satu kepala katil. Kepala katil jenis lama. Satu almari. Satu almari baju sini. Okay. Okay, bilik ni bumbung dia dah tak ada. Tengok lah, dah terlopong, boleh nampak pokok durian kat luar. Di luar ni ada pokok durian. Okay. Okay, ada satu lagi bilik air. Ada satu lagi bilik air dekat luar. Okay, rumah ni ada banyak bilik air. Ini bilik air sebelah luar. Okay, di belakang ni. Di belakang ni boleh nampak jalan raya. Belakang ni dah memang bukit, dah tak ada, tak ada apa lagi belakang ni. Di kolam rumah ni banyak pintu pergi keluar. Ni ada pintu. Okay, sebelah sebelah kanan saya ni ada pintu. Okay, sebelah kiri pun ada pintu lagi. Cicak pun dah gemuk dalam ni.
Inilah hall dia. Rumah ni agak besar juga. Kau rasa mana jalan masuk dah? Kau mikir kan ni mana sebenarnya jalan masuk depan rumah. Kau ikut kan ni tiga depan kan? Haa, ikut ni sini yang tiga depan ni. Kau tengok lah daripada dunia design ni. Tak jumpa lah. Agak ni rumah siapa lah. Rumah tu ke estate? Mungkin lah. Pasal dulu mungkin estate lah. Tak boleh jadi juga rumah. Sebab rumah ni terletak atas bukit. Lepas tu rumah ni besar. Design tu design lama. Ya, design lama. Tu besar. Keadaan kat sini sekarang ni tengah hujan lah, hujan renyai-renyai. Jadi kena berhati-hati ya, sebab jalan ni jalan tanah dan licin. Dia kawasan ni berbukit. Jadi berbukit, jadi kena berhati-hati dalam langkah. Itulah. Itulah tadi video. Video eksplorasi ke sebuah rumah banglo tinggal, rumah banglo lama di atas sebuah bukit di Duran Tunggal. Rumah yang disyaki, yang dipercayai rumah rumah Toke Estate ni. Okey. Itu saja video untuk kali ini. Jangan lupa share, like and subscribe. Terima kasih kepada semua yang support Uwes Channel. Jumpa lagi di video akan datang. Sian. Terima kasih. Assalamualaikum. Ni kamera tertinggal lah dekat dalam rumah tu. Tak balik. Sama kamera. Dia kadang cerita patah balik. Ini yang kadang
Dia ada terserompak-terserompak tu, ada bila patah balik ya. Sini tak takut lah. Jadi kalau tadi dah bawa ni tak banyak aku.